Ya, kemungkinan kita juga batal jadi tuan rumah. Sangat besar sekali. Karena tidak ada kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Menpora, PLT Menpora Pak Muhajir Effendi, bahwa syarat-syarat yang diminta oleh Indonesia tidak bisa dipenuhi oleh FIFA. Tapi memang lucu sih. Yang punya Piala Dunia itu FIFA, tapi yang menyertakan syarat-syarat Indonesia. Padahal saat Indonesia menyatakan diri siap sebagai tuan rumah lewat bidding, maka semua ketentuan-ketentuan FIFA secara otomatis harus dijalankan oleh Indonesia tanpa terkecuali. Tapi di tengah jalan, sebenarnya sampai Februari misalnya, Iwayan Koster, Gubernur Bali, masih menyampaikan bahwa Bali siap menjadi tuan rumah. Apa namanya, Jawa Tengah juga demikian. Jawa Tengah siap sebagai tuan rumah, bahkan misalnya Wali Kota Solo, Gibran, kita sudah siap sebagai tempat penutupan Piala Dunia. Tapi tiba-tiba pada 14 Maret 2023 keluar surat Iwayan Koster yang menyatakan menolak kehadiran Israel sebagai salah satu peserta tuan rumah peserta Piala Dunia U20. Nah, kemudian muncul lagi penolakan dari Ganjar Pranowo yang menyatakan Jawa Tengah menolak kehadiran Israel. Lalu ada politisi dari apa namanya dari PDI Jawa Timur di Jakarta yang menyatakan hal yang sama. Artinya ketika sepak bola diseret ke ranah politik, maka siap-siaplah berantakan. Itu yang kemudian harusnya menjadi perhatian buat seluruh politisi Indonesia, bahwa janganlah kemudian memanfaatkan Piala Dunia sebagai tempat pemanasan mesin politik menuju 2024, karena tempatnya tidak pas.